Kisah Puteri Sentubung dan Puteri Sejinjang. Pada suatu kala, terdapat dua orang puteri yang sangat cantik. Mereka merupakan anak kepala dewa kayangan yang bernama Puteri Sentubung dan Puteri Sejinjang. Setiap hari, Puteri Sentubung dan Puteri Sejinjang akan bermain bersama di taman bunga. Sebagai mengisi masa lapang, Puteri Sentubung akan menenun kain manakala Puteri Sejinjang akan menumbuk padi. Sehinggalah pada suatu petang, mereka berbual tentang kecantikan masing-masing. Puteri Sentubung mengatakan bahawa dirinya adalah puteri yang paling cantik di dunia. Puteri Sejinjang berasa marah dan mengatakan pula bahawa dirinya lah yang paling cantik. Dengan perasaan penuh marah, Puteri Sejinjang menyerang Puteri Sentubung dengan lesung. Puteri Sentubung tidak berdiam diri, lalu menikam Puteri Sejinjang dengan batang belidah yang ada dalam genggamannya. Melihat akan kejadian ini, Dewa Kayangan telah menjatuhkan hukuman dengan menukar Puteri Sentubung menjadi Gunung Sentubung, manakala Puteri Sejinjang pula menjadi Gunung Sejinjang dan pulau-pulau kecil. Pengajarannya, kita janganlah mencetuskan perbalahan di antara adik-beradik disebabkan perkara yang tidak sepatutnya. Bak kata pepatah, air yang dicincang tidak akan putus.